Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera, salam lebaran buat semua pembaca Amans. Anda bersama saya Ikhwan, dan hari ini saya masih lagi di Shanghai untuk Mobile World Congress di Shanghai, dan di tangan saya adalah Huawei Honor 7 yang mana merupakan peranti owner yang terbaru di pasaran. Namun ia buat masa ni hanya dipasarkan di China dan tidak diketahui lagi bila akan masuk ke Malaysia. Jadi ia mempunyai badan besi, okey, dalam besi, dan kameranya dilengkapi dengan kaca sepaya. Di bawah kameranya pula terdapat sensor pengesan cap jari, dan seperti biasa di atas terdapat jack mikrofon serta mikrofon, dan satu lagi saya kurang pasti. Dan di sebelah kiri tadi adalah butang khusus butang Huawei Honor. Okey, jadi mari kita lihat fungsi-fungsi pada Huawei Honor ini. Jadi ia merupakan, boleh dikatakan, size tablet, dan butang navigasi dia boleh disorokkan, okey. Jadi macam tadi saya swipe dari bawah ke atas untuk memunculkannya, dan agak laju seperti biasa. Peranti ini dilengkapi dengan 3GB RAM dan juga 2.2GHz prosesor Kirin. Jadi dari segi kamera ada fungsi baru iaitu good food dan juga light painting. Dan kameranya mempunyai sensor sebesar 20MP. Jadi gambar yang akan dihasilkan agak berkualiti tinggi. Seterusnya, okey, jika dilihat pada badan keseluruhan telefon ini, okey, di sebelah kiri yang tadi saya nyatakan adalah butang khusus yang apabila ditekan akan melancarkan fungsi pengecaman arahan suara. Jadi saya akan cuba untuk melancarkan fungsi ini. Saya tekan dan lihat, okey, dia sedang mengesan suara. Namun buat masa ini, meskipun tetapan peranti ini telah ditetapkan kepada English, tapi notifikasi message tu masih lagi dalam bahasa Cina. Mungkin kawalan suaranya hanya terhad kepada bahasa Mandarin sahaja. Okey, jadi dari atas kita boleh nampak notifikasi dan juga shortcut. Di bahagian shortcut terdapat pelbagai menu, dan salah satu yang menarik perhatian adalah Ultra Battery dan juga Shifting Keyboard. Jadi saya akan cuba Ultra Power Saving. Okey, saya pilih saya enable, dan anda hanya dapat mengakses dialer, messaging, contact sahaja, dan tiada sebarang message yang lain, tiada sebarang aplikasi yang lain boleh dipaparkan dan diakses. Dan kita exit Ultra Power Saving ni. Okey, jadi kita dah keluar. Dan okey, yang satu lagi adalah Shifting Keyboard. Jadi Shifting Keyboard ni digunakan sekiranya anda mempunyai tangan yang kecil atau sukar untuk anda menjangkau keseluruhan skrin, sebab perlu diingatkan ini kelas dia adalah kelas tablet. Jadi Shifting Keyboard tadi ada dua layout, satu macam yang dialer biasa, satu lagi yang macam dialer code, yang dialer phone biasa. Satu yang ada sebelah dia unik sikit. Okay, seterusnya pada telefon ini juga terdapat fingerprint ID. Fingerprint ID ini boleh digunakan untuk melakukan pembayaran dan juga untuk atas dasar security. Jadi sekarang ni saya sudah set up. Okay, nampak tak Shifting Keyboard dia macam lain kan? Macam lebih mudah untuk diakses. Okay, sebab saya dah daftarkan fingerprint saya. Jadi kat sini bila saya nak daftarkan yang baru, dia sudah detect yang saya sudah daftar. Telefon Honor 7 ini juga dikuasakan oleh EMUI 3.1, dan lihat di sana terdapat RAM 3GB, dan juga untuk model ini ada 64GB storan, dan dijana oleh Android 5.0 Lollipop. Jadi anda bersama saya Ikhwan Nazri di Mobile World Congress Shanghai 2015. Salam identiti dan salam lebaran. Yosh.